Hey, I'm Joe and welcome to my channel. Today, pada hari ini, I have a very special guest. This is a very good friend of mine, very close friend of mine. Kami selalu jalan sama-sama, we travel sama-sama. We do a lot of things together and this is a very, very best friend of mine. And today, I would like to introduce him to you. Sebab, bukan saja he's a very good friend of mine, tetapi dia juga ada business. So, wanna know what is his business? Stay tuned. Okay, selain itu, Edwin Skate. Hey everyone, welcome back. Let me introduce you to my friend. He's here. Nama dia Edwin. Hey! Hi, welcome back to my channel. On your channel. Okay, this is Edwin. This dia ada satu business and I think some of you kenal dia. Bro, what's your business? Okay. Coba introduce diri kau sendiri. Okay. Hi, my name is Edwin. Siapa yang kenal saya? As usual, saya memang ada business lah. Tapi kau berasal dari mana sebenarnya? Okay, kau kena tanya saya itu. Okay. Okay, saya berasal dari Tualan. Tapi sekarang saya menetap di Penampang. So, saya bermaustautin di Tualan di Penampang. Oh, minum air. Okay, so Edwin actually berasal dari Tualan. Tapi macam your family, your mom dari Penampang malah. Yeah, my mom dari Penampang, orang Penampang, kadang Penampang lah. So my dad dusun Lutut Warang. Gitu. Jadi dia adalah orang Tualpang. I have a mix. Banyak mix. Oh, okay. So business beliau. Semua kamu tahu apa bisnis dia? Umur saya berapa? Saya tahu sudah berapa umur. Oh, okay. Kalian tidak tahu umur. Kamu kalau mau beritahu umur kok? Okay, mestilah. Okay. Dia berapa umur? Okay. Kalau umur cukup untuk jadi menantu. Baiklah. Kalau dibilang cukup jadi menantu kan? Cukup umur. Boleh menantu, tapi dia single, okay? Everybody, siapa yang mau minat jadi masih single lagi? Single, but not available. Sebenarnya aku bisa semua. Okay. Saya punya bisnis adalah berbentuk makanan. Ya, itu lagi dikenali sebagai local product, sahabat local product. Ya, Motu Spice yang pedas-pedas lah, macam itu. Oh, apa yang suka makan pedas-pedas? Maybe this is the product for you. Yeah. Yes, orang keke, yeah. Orang keke suka makan yang pedas-pedas. Nah, saya tidak apa-apa. Siapa pun orang keke. Saya orang keke lah. Saya boleh makan pedas, tapi saya tidak boleh makan terlalu pedas. Telinga saya pernah sakit. Ya, depends juga. Depends juga. Saya punya customer pun mau tu yang ada yang suka sangat pedas, ada yang suka sederhana pedas, ada juga yang request yang langsung tidak pedas. Tapi saya punya produk adalah sambal. Sambal spicy. Produk sambal. Jadi produk dia adalah sambal. Iya, sambal. Tapi sambal tidak sedap atau tidak pedas. Ya, betul. Ya. Tapi sambal juga semua makan kan. Ya. Ada orang tua pun makan, budak-budak pun makan. Jadi saya punya medium range, saya punya range of kepedasan tuh di tengah-tengah. So, apa sambal kita ada? Okay, so setnya sambal adalah jeng jeng jeng, this is it. Nampakkah? Wow! Yeah. No. Okay. So nanti ada di screen juga. So semua produk adalah berbentuk packaging saya adalah berbentuk macam begini. Seperti itu. Okay, dia adalah quantity dia ada 250 ml. So flavor, saya semua ada 7 flavor. 7 flavor yaitu bambangan bacan,
Yuk. Belimbing tulut belacan. Ting. Bawang ikan bilis. Ting. Tomato lada putih ikan masin. Ting. Nenas ikan masin. Ting. Tuhau udang kering. Ting. Dan lada hijau udang kering. So itu bagi itu bagi setnya produk sambal spicy. Saya ada 10 flavors, tapi yang 7 ini yang best seller. Kadang-kadang ada orang tanya, dia bilang apa yang best seller? Semua yang ada di sini adalah yang best seller. Sebab so, ikut betul saya ada 10 flavors. Tapi yeah. tidak semua best seller lah. Macam mana dong? Best seller meaning to say dia yang best seller kau yang paling pedas kan? No, best seller is yang atau banyak orang ambil. And dia yang paling banyak orang ambil apa? Exchange lah. Semua. Semua? Yes. Dia ikut serentak lah macam tu. Sebab sambal ni dia macam dia ikut orang punya test. Macam kau suka apa? Ada orang tidak makan tuhau tapi dia makan nasi masin. Ya, betul. Ah, ya, macam tu ada orang yang makan belacan, tapi ada orang makan ikan masin. Yeah. Yeah, baby. Tapi makan sambal ni kan actually kalau kau makan sambal kan actually it's not good for your diet tau. Sebab kalau kau makan sambal kan mesti kau makan banyak nasi kan. Of course. Aduh. Tapi once kau beli sambal. Fortunately saya tidak kuat makan sambal, so I can still kurangkan makan nasi. Sebab kalau yang makan tidak. Sambal dia bukan food lover. Saya food lover, tapi cuma saya tidak berapa tahan pedas. Edwin, kenapa pilih sambal? Kenapa bukan es krim kah, poso kah, mie goreng kah, jual kasut kah? Soalan yang bagus, tapi di sini kan this business saya orang bilang dia bidang terjun. Ya, dia saya pun unexpected ini boleh jadi saya punya my own business. Sebab dia bermula daripada saya suka masak. Jadi bila saya suka masak, saya suka gambar cantik-cantik lepas siap prepare masak. Kalau kan? Di rumah tuh kok memang kau tukang masak kah atau kau dapat dari mana nih? Kau punya mama kah, bapak kah yang ada masak? Minat lah. Dari mana? Yes. Saya minat masak dan minat. Ella que me lo ponga pa atrás. Kau masak. Of course. So what's so special pasal kau punya sambal ni kan? Everybody kan? You guys want to know? Sebab special yang masak tu adalah saya. Actually dia punya ingredient sama saja dengan orang punya ingredient. Okay, apa rasanya? Rasanya ada rasa special ya. Oh, kau terima kasih orang. Apa? Kau pakai itu? So, saya tahu rasanya dia. I know the secret ingredient. Saya yang tahu. Okay, but setiap I think specialty atau sambal ataupun kadang-kadang chicken rice kah sama spaghetti or whatever kau punya apa kan, you always have your own recipe and kadang-kadang some recipe itu dari turun temurun kan from nenek moyang semua kan, sometimes it's like that lah. Kalau kita faham dia tidak mau beritahu tapi yang penting kita makan. Of course tidak mau beritahu kan. Okay, hi. So this is 7 flavors of Edwin's Kitchen products. So sambal spicy ada pemangan belacan, belimbing tulut belacan, bawang ikan bilis, tomato lada putih ikan masin,
Dan nasi ikan masin, tuhau udang kering, landa hijau udang kering. Yes. So, itu 7 flavor bagi sambal spicy. Mana si Joe? Oke. Diburu. Oke. Mari kita panggil si Joe. Alright. I'm back. So, I'm not sure mana yang sedap. So, the only way kita mau tahu dia sedap atau tidak adalah untuk test. Right. Okay. I'm not sure mana yang sedap. So, the only way kita mau tahu dia sedap atau tidak adalah untuk test. Ini yang bahaya dia tahu. Sebab saya tidak berapa pandai makan pedas. But anyway, challenge accepted. Okay. Mari kita try. Tapi kepada kamu yang suka makan pedas, I think kamu akan enjoy ini lah. So bagi saya tidak tahu lah. Yeah. So packaging macam ni. So once kita buka dia, dia masih ada seal di dalam. Okay. So this is apa ni? Ini apa ni? Lada hijau dan kering. Lada hijau. Yeah. As you all can see. Wow. Okay. Oh my god. No, God, please, no! Pedas. Punya pedas. Oh, kok selat. Three days later. Kamu ada yang lain-lain macam kamu semua tuh yang boleh makan pedas, okelah. Kalau macam saya yang tidak berapa pandai makan pedas, susah. Oh, macam masih tak sedap. Terus saya tidak makan. Sama okay. Orang bandar. Bukan begitu. I think saya ada masalah lidah. Toleransi lidah saya kepada pedas tidak begitu bagus. Depend sama orang. Okay, kita ada goreng pisang. So today we gonna try. Tapi saya tidak berani. Kita ambil goreng pisang. Ambil. Kita ke cecak, mau cecak nih? Ya, cecak gitu. Tapi mungkin cakarnya yang minyak deh sih ya. Ella que me lo ponga pa tra 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 pa tra 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 pa tra tra. Ini apa? Siapa yang berminat dengan produk Edwin's Kitchen ni kan? Di mana dia mau dapat ni? Macam mana dia mau ada? Okay, setnya business memang business online business. So siapa-siapa yang mau kontak saya boleh pergi saya punya Instagram. Jadi kalau dia orang mau call Instagram Edwin Jordan Smith, Facebook juga Edwin Jordan Smith, dan boleh dari kontak saya di nomor telepon 010 apa nama teman saya? 010-281-2119. Yes. Saya repeat 010-281-2119. Jadi kalau dia mau pergi, kalau dia mau order social media, Facebook ada, yes, Instagram ada, dan dia contact number. Okay, so dia punya number adalah seperti di atas. Okay, makan. Alright, so itu saja. So guys, itu saja for today.
I hope you have a really good time with me and my guest, tetamu saya, tetamu Asia dari Edwin's Kitchen. Mr. Edwin is in the house dengan sambal-sambal beliau. Ada 10 jenis sambal and dia ada berapa banyak ladang waktu? 7 jenis sambal, 2 jenis cili padi, dan bambangan jeruk. Right, so thank you guys, thanks. Make sure you tune in my other channel lah. My other channel. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. So make sure you tune in for my next video. Comment below. Comment and click for notification. Yeah. For my new next videos. Thank you guys. Bye.